Opat imah di lelewak anu gegek di Jalan Astana Anyar, Kelurahan Nyengseret, Kota Bandung, kahuruan tepi kaludes poe Rebo ka peuting nakeun. Pikeun mareuman seuneu, petugas Dinas Damkar Kota Bandung ngadatangkeun mobil pemadam kebakaran 10 unit. Nya kawas kitu kahuruan rongkah dina opat imah di Jalan Astana Anyar, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung poe Rebo kapeutingnakeun. Wangunan anu pateteet ngabalukarkeun seuneu gancang ngabebela tur meakeun eta imah. Ceuk salah seorang warga di rong eta seuneu teh asalna tina kompor salah sahiji imah anu keur popolah. Seuneu gancang pisan ngabebela ku kituna warga sarita satekah polah mareuman eta seuneu. Ibunya sendirian, kayaknya mah ditinggal ngatur sholat di mata tuh. Di warga api udah gede. Ini kejadian. Nah, kejadian jawabannya gitu udah gede. Pas mau, saya juga mau sholat untuk kebakaran lah. Inisiatif warga dari atas ada satu rumah udah. Satunya nyempat ke sini, yang berbesarnya ke sini. Jam berapa itu Pak? Sekitar jam 6.20-an lah, pas adzan maghrib. Sejeroning kitu Kabid OPP Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Muhammad Yusuf nembrakeun marga lantaran eta kahuruan teh masih dina panalungtikan. Pihakna nurunkeun mobil pemadam kebakaran 10 pikeun mareuman eta seuneu. Satu tas ti hotat jero 2 jam petugas pamustunganna bisa mareuman seuneu. Melakukan sekarang pendinginan berapa rumah? Ini belum kita berapa rumahnya belum bisa kita lihat, tapi kata Pak RW ini masih terlihat tadi kurang lebih 3 rumah atau 4 rumah lah. Nah, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi perempatan atau tidak terjadi. Taya korban jiwa dina eta musibah teh, tapi salah seorang warga nu kapiuhan tur saharita dibawa ku petugas. Sajeroning kitu marga lantaran eta kahuruan teh tepi ka kiwari masih dina panalungtikan petugas. Yuana Kurniawan, Bandung TV.